Gimana kabar kalian semuanya cuy? Sehat ya? Gua aja kayaknya gak sehat. Aku tuh udah try hard banget. Mau apapun yang terjadi, hujan badai, gunung meletus, dor. Canda. Gua tetap berusaha untuk bawainya tuh asik. Cuman tetap aja, lu pada yang nonton, lu pada yang bisa menilai. Jangan lupa tidur yang cukup bang. Ya, memang cuacanya kan lagi kayak sekarang. Badan juga beberapa hari rasanya tuh pegel, ngilu, linu. Tidur juga. Banyak hal yang gue pikirin di awal tahun. Tapi ya benar kata lu, mikir boleh tidur, jangan sampai di skip. Makasih ya. Lu juga pada jaga kesehatan. Terus like dulu seperti biasa. Kita mulai videonya, let's go. Oh ya, kita bacalah nih. Kalau selingkuh dikebiri, ingat. Nona cantik dan lucu, hehehe, I love you. Nama dia Nana, safe claim banget dia Nana imut, Nana lucu. Sayang Nana. Padahal Nana mah di Mobile Legend. Sampean kelem tak koncoan ambek Nana. Mereka yang bilang gua akan dapat lebih dari muka mungkin. Namun itu tak mudah. Sabar. Namanya mah sayang mau gimana lagi, tren apa lagi nih, bingung aku. Ntar aku agak jauh dulu dari konteks Nana nih, soalnya komennya ada yang menggelitik nih. Tulisan Arab bundulnya biar kayak wapak. Motor Vario isian. Kalian pada kenapa sih? Lagian tuh bodinya punya cowok Oh ini orangnya! Mardana. Oh iya bener. Kalian pada kenapa sih, lagian tuh body punya cowok saya dan gak ngerugin kalian juga. Utu Nana sayang. Nana imut. Tapi bener, kan gak ngerugin orang kok. Yang dongkol juga ya cowoknya Nana aja lah. Kita mah tren apa lagi sih Der gitu. Hah? Santet apa ini? Apa nih? Apa nih? Udah majamet muslim. Usaha-usaha. Namanya orang tuh kan yang penting usaha. Katanya cowok tuh harus effort yang penting. Nah, yang dipertanyakan effortnya bener apa enggak gitu. Usahanya salah atau bener. Dari tadi nyari konteks apa sih ini? Santet. Hari Jumat kemarin tuh gua ngomongin beginian nih. Caranya bagus, saya kasih. Hapus nih, jangan posting yang bikin surga. Iya bener. Ini nih, menjauhkan kita dari surga. Suargo tuh makin jauh, udah gitu. Idaman jiniprit. Mending ngepet bang, jadi kaya terus suka cewek. Sama aja, siapa nih Imal Zali nih. Ini cewek lo yang komen lo, ya. Cewek lo yang komen lo. Ya gak apa-apa mbak-mbak, kalau kamu punya idaman calon suami yang kaya raya gak apa-apa. Cuman perlu diingat kaya rayanya dari mana. Nanti kalau dia biara tuyul, mentilnya kan ke elu. Iya kan? Lo iya bener. Kalau dia berusaha aja bener kan gak apa-apa. Gak harus ada yang dikorbankan. Lo tinggal jadi ibu rumah tangga yang baik lah. Kalau dia pesugihan kan lo yang dirugi. Udah di komen udah kebaca nih. Balik ke mas ya. Gini, lo kalau pengen mengidamkan pasangan nih, daripada lo bayar duit spare uang buat bayar dukun, mending tuh duit tuh dipakai buat self upgrade. Cukur rambut yang bener, muka di skincare-in dibeliin skincare, baju beliin baju gitu loh. Lebih bener loh. Badan pengen bagus, berangkat ke gym, lebih positif. Jangan dengerin Pak ini nih, mending ngepet biar jadi kaya terus suka cewek. Besoknya tuh cewek cepet. Cepirit bening tuh. Rasanya tuh pas sudah selesai tuh kayak sehari-hari kehidupan tuh hilang gitu. Kereta kan panjang ya. Tuk. Pas keretanya habis, yang manggung hilang. Ya enggak juga. Bisa-bisanya nikahan gestarnya kereta. Ketika hubungan terlalu damai,
aku paham kenapa masnya Ella tepak gitu. Kalau dia jawab cantik, oh jadi cantik kan temen aku daripada aku. Itu respon pertama. Terus kalau dia jawab cantik kan kamu yang, kamu pasti bohong. Ini udah paling bener kayak tadi tuh, tepak. Dia gak suka hidup damai aja gitu. Ada aja yang diributin. Baru masuk mobil mau jalan, pergi makan, belum sempet nyampe, belum sempet jalan mau makan, tebak-tebakan kematian. Kamu inget gak pertama kali dulu ngajak aku makan tanggal berapa? Gue pernah dicat cowok ini di Tantan. Tolong bajunya dikancingin dulu sebelum bikin. Baju dikancingin. Julid banget Bamba ini. Dicari duda kaya. Ini yang bujang kak, gak usah nengok-nengok ya. Yang dicari duda dan kaya. Bapak yang terakhir tuh bawa bini loh. Masih aja ikut nengok. Ini mbaknya siapa sih? Gak asing aja mukanya. Mobil udah siap? Udah, ini tinggal papa mau pilih yang mana? Yang ini masuk kriteria yang tadi. Cuman bedanya karena ada yang manggil papa berarti bukan duda. Kayanya iya. Om-omnya juga iya. Cuman bedanya masih punya mami dan juga ada temiti juga. Sekarang temiti tuh jadi aksesoris ya? Sekarang saya pergi ke mall, ke TI mau minum kopi. Cocok yang mana ya? Perkara minum kopi, cocok kunci yang mana? Mana nih, pilih aja nih mau yang Mercy mana. Udah, Mercy untuk ke pasar beli tauge ya. Yang ini apa? Hyundai ya? Hyundai Palisade. Hyundai beli khusus beli tahu yang di pasar. Ya, beli toge pakai Mercy, beli tahu pakai Hyundai. Toyota 86. Toyota 86 biasa ambil bakmi. Ya. Ambil bakmi beli terigu. Ya, kita pakai warna yang kuning. Mustang aja. Mustang, ya. Okay. Mustang ini bunyi bisa mek gitu. Oke, ayo kita jalan. Ngopi pakai Mustang mah kayaknya impian semua cowok sih, Bang. Penyabar ya calon lakinya ya. Kalau gue iya istri gue salimin terus habis itu gambar siapa nih gue nggak tahu di siapa gue tonjok. Aku nggak tahu aku jujur aku beberapa kali pernah nonton ada juga lagu-lagu Korea yang gue suka cuman ya udah suka sewajarnya aja gitu nggak kayak begini. Bro perempuan waras banyak lo malah. Barangan abangnya kalau ngomong. Ya gak mungkin lah dia bilang ODGJ lah. Kini dan bakal buka otomatis lagi setelah selesai. Jenis-jenis toilet sekolahan, toilet guru, toilet cewek. Pul kayak gini. Betul real, bener nih. Kenapa toilet cowok kalau sekolahan kayak tempat explore ya? Makanya nih ibu bapak guru kalau misalkan ada murid yang izin, Bu, aku mau izin kencing ah. Minta temenin sama temannya wajar, Bu, diwajarkan aja. Karena dia uji nyali di sono no. Demi balas chatmu yang biar gak dikira aku ngilang. Terus kalau nanti gak aku balas nanti kamu bikin status hidup sendirian, gak ada yang peduli, dunia memang tidak adil. Oke. Konsep HP-nya piye ini, Cok? Layar sentuh bukan layar ngangkat. Tebalik. Kita yang nyodok, lu yang hamil. Kok kita yang nyodok, kita yang hamil. Aku bacanya pakai nada nih. Ora, ini cara konsepnya piye, kan? Kemudian pas keluar isinya seblak bakso itu mah teteh. Isi ayam keluarga enggak lah. Laki-laki itu kan mencari rezeki untuk keluarga. Menjadi pemegang keputusan terberat dalam keluarga. Bukan aib. Definisi putri kecil ayah nih begini nih. Nyesel gak lagi-lagi beli online. Ora, ini cara konsepnya piye kang? Keranjang kali ini. Keranjang sepatu. Itu muat semua itu masuk di situ. Uangnya umpamanya orang cocok karena anak.
kemarin sempak crispy ada noh. Video kemarin sempak crispy. Buket bunga. Mau yang motif apa kak? Kita ada dua motif, motif coklat sama merah marun. Motif coklat merah marun. Itu bunga jenis apa sih? Terus nanya. Ini bukan bunga. Ini tempat biji. Tutorial cara dipecat dari kerjaan. Orang tutorial dari kerja loh. Tutorial cara dipecat dari kerja. Terus ada levelnya. Jadi dipecat dari pekerjaan itu ada level-levelnya. Karena di sini tertulis tutorial dipecat dari kerjaan bagi pemula.